Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sonoman Gunung Kidul. Hari ini kita sudah ready lor, ready 2 box low atau 2 box subwoofer 15 in. Pesanan yang dari Palangkaraya kemarin lor. Ini versi grill biasa yo. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen dengan versi grill biasa, versi ringan atau versi ekonomis masih bisa dilayani. Tapi nek grill biasa ya ndak pakai apa namanya itu busa lor, karena ya sulit menempelnya. Tapi kita usahakan cat rapi ya, rapi seperti ini. Dua box ini mau kita kirim ke Palangkaraya. Sebelum kita kirim, seperti biasa kita cek sound terlebih dahulu dan kita review spesifikasi isian speaker maupun model boxnya begitu. Untuk boxnya ini awalnya mau pesan di 115 lor, tapi bapak minta nih kok kurang tinggi mas kayaknya. Nah, ini minta di custom kan seperti ini. Makanya ini agak lebih tinggi seperti miniscope. Kita custom kan yang dimensinya lebih tinggi. Kita ambilkan skema bass reflect begitu. Jadi untuk speakernya ini agak mundur sedikit, lalu di sini ada sekat dan anginnya ke bawah lalu keluar begitu. Spek boxnya sama lho, meskipun grill biasa itu bahannya sama, cat teksturnya sama, handle pun sama. Kalau minta pakai handle besi maupun handle custom juga bisa. Itu pengaruh terhadap harga. Oke, boxnya sudah. Pakai grill biasa, tekstur seperti biasa. Kalau biasa ya speakernya biasa seperti ini loh. Jadi ini karena minta handle besi, ya harusnya ini handle custom nempel di triplek, tapi ini kan minta handle besi itu karena dulu pernah pesen 12 in pakainya handle besi. Jadi untuk serasi begitu. Terus untuk isian speaker, nah kita pakai ini lor, asli 15W 400. Speknya sudah berkali-kali saya infokan ya, ini speknya seperti ini. Di bukunya ada lor, bagi kalangan audio rumahan maupun sound teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan tipe speaker asli ini. Untuk hasil suaranya langsung kita cek sound saja bagaimana menurut panjenengan semuanya. Untuk mengenai harga, harganya kalau di 115 per bulan Mei ini hampir 5 juta lho kalau yang versi di 115. Kalau yang ini dengan isian asli kan sama, di 115 juga isi asli, ini ndak pakai grill custom tapi juga isi asli. Harganya enggak sampai 5 juta ini untuk dua box ini. Nah, berbeda di grill, enggak impor begitu, handle-nya tetap. Jadi meskipun isinya sama itu harganya selisih lor, karena yo biaya aksesoris kan berkurang, maka harga juga berkurang. Oke, kita langsung cek sound saja. Hasilnya bagaimana? Nanti jangan lupa tetap komen ya lor, untuk mengoreksi agar saya menambah ilmu dari teman-teman semuanya. Yuk guys, cek sound.